Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenal layar desktop, mengenal bagian-bagian dan fungsi dari layar desktop. Apa itu desktop? Nah, desktop adalah daerah kerja pada Windows yang muncul setiap kali kalian menyalakan komputer. Nah, isinya di sana ada berbagai bagian-bagian dari Windows seperti icon dan toolbar. Tampilannya seperti itu. Kemudian kita mengenal bagian-bagian desktop. Satu, layar desktop, icon, tombol start, taskbar, toolbar, dan ada Twitter. Kita lihat layar desktop tampilannya seperti ini. Ada icon-iconnya. Nah, bagian-bagiannya itu ada icon, ada toolbar, ada taskbar, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, ada icon. Nah, di sana ada contoh dari beberapa icon. Seperti ada WhatsApp, ada Spotify, ada Recycle Bin, dan yang lainnya. Bisa kalian lihat. Kemudian ada tombol start, yaitu tombol untuk membuka menu start yang berisi program dan menu lainnya pada komputer. Biasanya ada di pojok paling bawah, nah, kalian bisa lihat seperti ini. Selanjutnya, taskbar, baris perintah yang biasanya terdapat di bagian bawah yang berfungsi untuk menunjukkan program yang sedang dibuka. Nah, itu ada tombol startnya, ada pencarian, dan di samping-sampingnya. Selanjutnya ada toolbar, baris icon yang terdapat pada taskbar seperti network, speaker, dan lainnya. Terakhir, pointer mouse. Nah, biasanya ikut bergerak ketika mouse kita dijalankan. Nah, di sana ada contohnya, itu gambar dari pointer mouse. Itulah bagian-bagian dari desktop. Selamat menghafalkan, jangan sampai lupa, boleh kalian lihat-lihat lagi nanti materinya. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.